Di belakang terminal yang panjang, kami menghampiri ada dua orang pemuda yang pada saat kami hampiri sedang melakukan minum-minuman keras. Minum, ditemukan obat penenang yang mereka gunakan pada saat minum minuman keras. Obat-obatan kayak gini nih yang akan menghancurkan mereka, khususnya kesehatan mereka. Obat-obatan yang dikonsumsi tidak melalui resep dokter dan dipakai mabuk-mabukan, rusak, hancur kesehatan. Kamu udah minum berapa? Kamu minum ini nggak? Pandang belakang. Kalau kamu modar karena obat-obatan gimana? Obat-obatan ini yang akan menghancurkan diri kamu, kesehatan kamu. Kalau kamu minum obat-obatan ini, naik motor ini, nah bayangkan kamu terjatuh di aspal ini. Hah? Masuk rumah sakit nggak? Setelah itu kami menyita obat penenang tersebut, kemudian kami memberikan hukuman fisik pada mereka. Di bawah situ. Kepalanya di sini. Oke ya. Pegang celananya dia. Pegang celananya. Yang kencang. Nah, kamu bayangkan kalau kamu naik motor, habis minum obat-obatan kayak gini, celaka dan terkapar di sini. Gimana? Hah? Sembari sekarat. Gimana? Hah? Kamu ngerasa salah nggak? Kalau minum obat-obatan kayak gini tanpa resep dokter. Ini bikin mabuk kan? Gimana kalau ikut ke kantor aja? Ya? Hah? Enggak? Iya tuh enggak, ini keras. Jadi mau diminum lagi nggak? Kalau mau diambil, saya minum lagi. Benar? Nah, jangan dipakai kayak gini. Kami ini sayang sama kalian. Kami begini kan, supaya besok-besok kamu nggak kayak begini lagi. Hah? Kami ingin kamu tuh baik, kerja yang benar, punya duit, jangan dipakai begini. Rugi kesehatanmu ini. Kalau kamu nggak sehat, kalau kamu nggak kuat, bisa kerja nggak? Ya, kasihan keluarga, punya anak istri belum? Kasihan orang tua. Semuanya. Apalagi nggak ada, kamu harus berhasil. Ya, bener nih ya. Siapa namanya? Ya, Pul ya. Bapak tanya, kamu. Dari belakang terminal Lipayang tersebut, kami melaksanakan patroli mengarah ke Jalan Taman Holis, Kota Bandung. Kami melihat ada anak yang terkumpul dan diperkirakan kurang lebih 10 orang.
Pada saat kami abrin, mereka kabur berhamburan. Kami pun semakin curiga. Kita sampai ke dalam gang, yang satu orang kabur, kemudian yang satu temannya dapat. Kami mencurigai mereka ada membawa sesuatu. Terakhir ketemu nggak? Mereka membuang senjata tajam berupa celurit. Yang baik celurit, yang topi putih. Saya nggak mau celurit, Pak. Yang topi putih. Yang topi putih. Ayo. Kamu bawa celurit buat apa? Sakit, Pak. Kamu bawa celurit buat apa? Nggak tahu, Pak. Saya mah nggak bawa apa-apa. Kamu bawa apa? Nggak bawa apa-apa, Pak. Ini punya siapa? Punya teman yang tadi lari. Mana larinya? Ke situ. Hah? Bisa lewat mana? Coba di depan. Ini buat apa tadi? Terus ini yang bawa siapa? Saya juga gak tahu. Kamu pakai kopiah tadi kan? Pakai topi yang happy. Warna topi happy. Yang kopiah putih mana ya? Yang kopiah putih? Dalam bukan yang putih, Pak. Mana? Tadi mana? Topi. Tadi di situ dah. Ada yang bawa, udah yang Kopi apa warnanya? Nepi. Kami mengintegrasi anak tersebut. Saya nanya sama kamu, tujuannya ini untuk apa? Nggak tahu, Pak. Saya mau pulang tadi nanti. Iya, kamu kasih tahu teman-teman kamu bahwa kayak begini tujuannya untuk apa? Nggak tahu, Pak. Itu nggak ada korban apa di sana? Nggak lagi ditodong atau apa? Nggak. Temannya dia lagi? Temannya. Yang bawa ini tuh yang pakai topi putih ya, kopiah ya? Yang lihat kopiah putih. Ini dibuang kan? Ini dibuang, tapi itu. Kamu bawa apa? Pisau atau apa? Enggak, Pak. Bawa apa-apa? Yang bawa siapa? Bang Bos kan? Teman. Ya, teman saya ngeliat. Yang bawa. Kamu bukan? Bukan. Yang dibuang ke sana pisau atau apa? Pasti kamu tahu. Tadi, Pak. Apa? Nggak tahu dah, warna coklat. Apa? Nggak tahu, toh. Sangkor atau apa? Tapi udah ada tali. Iya apa? Pasti berbentuk apa pisau? Gak ada bulat. Bulat ukurannya. Bulat gimana? Bulat. Ya alat senjata tajam tuh bukan ini aja kan? Ini satu. Terus itu satu. Terus apa lagi? Ya sama. Cuma lihat ini yang itu. Tahu itu. Cuma gak tahu yang itu. Kamu lihat ini sama yang dibuang itu. Tapi nah, gak tahu sejenis apa itu. Yang dibuang itu tuh buangnya kemana? Ke kuburan. Dibuang ke kuburan atau ke sekolahan? Ke kuburan, kan itu tuh kan bergabung sama sekolah. Ada sekolah dan sisinya dibuang kuburan. Dibuang ke sini atau ke sini? Ke kiri apa ke kanan? Ke situ. Dibuang? Ya. Kiri? Kalau lihat mah dibuang ke arah kiri. Siapa yang buang? Ya yang tadi yang teman yang pakai topi putih. Topi putih itu buang ini, bro. Kamu lari ke sana berapa orang? Empat. Dua? Berarti itu yang buang kamu, ini yang buang si topi putih. Pak, saya emang baru datang sini. Yang lari ke sana berapa orang? Dua. Dua? Saya sama si. Ya berarti salah satu dong, kamu buang mana? Buang pisau itu? Enggak, Pak, saya cuma kok. Ini apa, Pak? Kan yang lari berdua. Iya. Tadi mah pas lihatnya dia bawa dua, ini sama itu. Saya emang kan mau pulang. Saya nanya sama kamu baik-baik. Enggak mungkin satu orang bawa dua senjata. Kalau kamu mau jujur, saya kasih kebijakan, ya. Kamu bawa ini atau membawa itu? Kenapa? Saya mah sumpah. Gak mungkin satu orang bawa dua ini saya. Kamu bawa yang itu atau bawa yang ini? Jujur, kamu bawa yang ini? Mereka mengakui bahwa mereka yang bawa sajam tersebut. Ini kamu yang bawa ini? Berarti yang pakai topi putih itu kamu? Bukan, satu lagi yang satu mau ya, dibuang ke kuburan. Apa? Ya, itu mah dah ada tali apa? Nah, kamu bawa ini. Ya. Benar. Hah? Usiamu berapa? 17. Terus buat apa rencana? Betul. Saya tadi juga dikasih sama teman. Temannya tuh pada di situ. Yang melihat bawa curit dia siapa? Belakang muka semua. Melihat aja enggak apa-apa. Kamu namanya siapa? Sudah. Ya ini bukan yang bawa curit ini. Ah.
sini. Yang satu lagi kan ada 3 an. Yang satu lagi siapa? Yang satu lagi kan ada 3 an yang lari. Kamu bilang sama saya, kamu yang bawa celurit. Namun keterangan yang diberikan oleh anak-anak remaja ini semakin membingungkan kami bahwa siapa yang membawa sajam tersebut. Kami terus menginterogasi mereka lebih dalam. Tadi kalau nggak naon deh gitu. Tak ada. Kesana kan larinya berdua kesana. Nah senjata tajam ini, celurit sama itu. Masa dua orang? Kan lari ke sana dua. Kamu bawa ini atau bawa yang itu? Gak bawa apa, saya. Kalau gak bawa, gak mungkin duaan. Masa duaan bawa? Itu harus satu. Masa satu orang bawa dua alat? Kamu kan lari ke kuburan itu duaan. Saya udah lungkan, apa? Gak tau, Pak. Sepuluh. Yang lungkan siapa? Gak, yang besar, ya. Ah, yang besar. Kamu bawa yang ini, berarti? Gak, Pak. Kali dua yang besar bawa yang ini. Bawa-bawanya, Pak, yang satu di sini, yang satu di pedang. Yang lari ke gang sana, cuman kamu sama itu. Yang satunya larinya lurus, kan? Ya. Nah, sedangkan senjata tajam ini dua-duanya ke sana. Kamu bawa yang mana? Oh, iya, tadi, Pak. Yang bawa itu, yang tadi. Yang pakai yang lari. Panjang sama yang lari, Pak. Saya itu kenapa ngejar ke sana? Karena saya melihat ini tuh dipegang begini. Bawa yang mana? Bawa yang mana? Kemudian pun kami segera melimpahkan mereka ke polsek terdekat. Jadi tadi kenapa saya ngejar ke sana? Karena saya melihat ada yang bawa celurit itu. Makanya saya perintahkan kejar. Pas ketangkep benar ada satu celurit, cuman senjata tajam yang satunya masuk ke sekolahan itu. Gak tahu lewat mana kan? Oh jadi lurus masuk ke sana? Masuk ke kuburan. Tapi dari Halagir tadi pas sekolahan jadi di mana? Sekali lagi kamu bikin onar di sini, kayak begini bawa-bawa senjata tajam, nggak ada ampun lagi, nggak ada saya kesini pun, aku harus nurut sama mereka semua nih, warga di sini. Bisa nggak? Bisa. Yang keras bisa nggak? Bisa. Mulai besok kalian nggak usah nongkrong-nongkrong berkumpul begini, semuanya masing-masing cari kerja. Kalau ada niat usaha pasti dapat pekerjaan. Sudah motor kamu bawa ke kantor ya? Motornya apa? Satu-satu semua, Mak. Biar adil. Dan bagi mereka yang tidak tersangkut dengan adanya sajam di tempat tersebut, kami memberikan kepada mereka hukuman fisik dan mengimbau mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Berapa mau? Hah? Wah, masih. Ini. Sono.